Baik, kita masih di obrol seru, obrol sore, masih bersama dengan Berkah FTI untuk negeri. Ini programnya luar biasa sekali ya. 7 free 1. Jadi kalau misalnya ada 7 orang yang berangkat, ada 1 orang lagi yang bisa berangkat tapi gratis. Jadi ini satu program yang harus kita apresiasi, apalagi tadi di segmen sebelumnya Direktur Utama Pak Ferry atau Ustadz Ferry juga sudah menjelaskan bahwa banyak insya Allah keberkahan yang kita dapat karena dengan bergabung menjadi mitra atau juga berangkat haji atau umroh menggunakan FTI ini sudah satu hal keberkahan. Selain kita bisa beribadah haji atau umroh, kita juga secara otomatis juga sudah mendonasikan ya dengan anak apa yatim duafa yang ada di Indonesia, khususnya di Riau. Nanti kita mohon maaf, kita tidak bisa meng-counter pertanyaan lagi, tapi ini di segmen terakhir saya izin ke Ustadz Ferry dulu ini. Nah, Ustadz Eka, ini terkait dengan kelebihan ya, keunggulan dari FTI ini juga penting nih supaya ada referensi bagi masyarakat Pekanbaru khususnya atau juga bagi pemirsa melalui TV yang ingin berangkat haji atau umroh menggunakan FTI. Ini ada beda nggak dengan travel umroh lain atau travel haji umroh lain? Oke, terima kasih.